Deal. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini negara kita emang lagi kena musibah COVID-19. Banyak korban, tidak hanya yang meninggal dunia, tapi para industri kecil seperti rumah makan, warung makan, ojek online, bahkan juga para pelaku UKM seperti saya ini. Memang dampaknya, meskipun tempat kita memang enggak termasuk zona merah COVID-19, cuma dampaknya itu sangat berimbas bagi para pelaku UKM. Karena apa? Karena semua pasokan, semua dropship, bahan baku semua di close, dan permintaan semua di cancel. Seperti saya ini hampir jelang-jelang Ramadan dan Lebaran seperti ini, kemarin banyak banget pesanan masuk dan tiba-tiba semua di cancel. Nah, itu memang sangat berdampak drastis bagi kami para pelaku UKM. Mungkin juga para teman-teman yang pelaku UKM juga akan merasakan hal yang sama, dan itu sangat membuat kita pusing sebenarnya. Ini saya lihatkan kondisi rumah produksi kami yang saat ini, karena kita sudah merumahkan 3 karyawan, yaitu si Ina, si Wihma, dan si Aji. Kita sudah rumahkan 3 karyawan, tinggal 2, yang ini Mbak Endah sama si Putri. Nah, sebenarnya kita para pelaku UKM itu tidak ingin merumahkan mereka, karena mereka juga bekerja mencari uang. Anak-anak muda ini juga mereka bekerja mencari uang buat kehidupan. Kita sebagai para pelaku UKM itu memang menggerakkan laju ekonomi, jadi ikut memberantas pengangguran di Indonesia. Tapi dengan kondisi seperti ini, ya
mau nggak mau kita terpaksa harus meromahkan mereka. Jadi ya semoga saja pandemi corona ini segera berlalu, kita menyambut bulan suci Ramadan dan bisa lebaran kumpul sama keluarga. Dan yang pastinya pesanan para pelaku UKM kembali pulih dan para pekerja bisa kembali bekerja seperti biasanya. Nah, ini orderan kami yang semua di cancel. Kita lihat. Ini orderan yang bulan kemarin yang masih bisa dikerjakan sama dua orang. Ini orderan masuk hampers 200 di cancel. Hijab 1000 di cancel. Lebaran 500 di cancel. Hampers lebaran juga di cancel. Dan yang ini ada corona. Corona pesan 10.000 piece dan itu deal. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah teman-teman. Ini ada pesanan deal masuk 10.000 piece. Yaitu si Mbak Corona. Mbak Corona ini pesan 10.000 box packaging dan deal. Nah, ini Mbak Corona lagi yang menyelamatkan kita, meskipun kita nggak selamat juga. Ini. Ini pok-pok yang masih tersisa tinggal segini. Kursi produksi juga nganggur, nggak ada yang mengerjakan. Kita lihat di ruang produksi teman-teman, kita lihat di sini ya teman-teman, lagi apa ini? Nah, ini teman-teman lagi kosong, nggak ada orangnya. Kosong ternyata. Cuma tersisa pekerjaan yang belum selesai, masih bisa diselesaikan dengan dua orang. Ini juga masih sisa sedikit. Ini setiap harinya di sini itu rame banget setiap harinya. Ada satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Ini juga ada. Kadang di sini juga ada. Sekarang sepi banget. Saya nggak tahu ini sampai kapan. Semoga saja ini ruang ini kembali ramai. Orderan di sini juga kembali tinggi lagi. Ya, itu aja. Kita berdoa sama-sama. Semoga musibah ini segera berlalu. Bagi Mbak Corona, terima kasih sudah mampir di Indonesia. Segeralah pulang karena Mbak Corona tidak diterima lagi di Indonesia. Itu pesan saya. Mbak Corona bukan Muslim, Kristen, Mbak Corona bukan Hindu, Buddha, Konghucu. Mbak Corona itu bukan apa-apa di sini. Mbak Corona itu bukan siapa-siapa dan silakan pergi. Jadi ibaratkan Mbak Corona itu tamu yang nggak diundang. Dan silakan pergi renyah ke bumi ini, dari bumi ini biarkan kita
menyambut bulan suci Ramadan, perekonomian kembali pulih. Jadi seperti itu. Baik, itulah kondisi para pelaku UKM saat ini yang memang semua itu gara-gara Mbak Corona yang nggak mau pulang-pulang. Jadi bagi yang teman-teman suka video ini, silakan subscribe, like, share dan komen di bawah bagi yang para pelaku UKM yang juga merasakannya. Jangan lupa klik loncengnya. Ya, itulah yang saya bisa sampaikan. Nggak ada apa-apa lagi. Semua sepi produksi. Sudah tidak ada tumpukan pok-pok lagi. Ya, seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.